Pemirsa, kuliner empe-empe ternyata tidak hanya populer di Palembang saja. Menu olahan ikan tenggiri tersebut juga ramai dikonsumsi warga Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan yang juga kaya akan biota laut. Tidak hanya nikmat dimakan di tempat, menu satu ini juga bisa dijadikan oleh-oleh yang khas. Kota Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu daerah yang kaya dengan makanan olahan berbahan ikan. Tak heran para pelaku usaha di Kota Terasi ini terus berinovasi membuat makanan olahan berbahan ikan. Salah satunya, pempek ikan tenggiri. Salah satu kedai pempek yang populer ada di Jalan Teladan ini. Saya itu terinspirasi entah dari mana untuk bikin pempek yang enak, pempek yang terkenal dengan cukonya yang manis, kental, dan enak lah intinya. Varian menu pempek di sini pun beragam, mulai dari kapal selam tenggiri, tekwan tenggiri berkuah kaldu udang, ragam pempek mini, dan otak-otak daun pisang berkuah terasi khas Tobo Ali. Kuah cuko yang kental dan hitam pekat juga menjadi andalan untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner satu ini. Dan soal rasa, boleh beradu lah sama daerah-daerah luar sana. Coba dulu deh, coba dulu masyarakat Bangka Selatan. Saya sangat merekomendasikan dari sisi rasa, harga cukup bersaing lah. Pempeknya mantap dari ikan tenggiri, kemudian kita bisa nanti memesan karena memang packagingnya sudah bagus dan awet. Seluruh Indonesia bisa pesan. Ya, kedai ini melayani penjualan keluar daerah karena sudah dilengkapi dengan mesin packaging modern sehingga membuat pempek lebih tahan lama saat pengiriman. Harga varian pempek di sini pun cukup terjangkau, mulai dari Rp3.000 untuk pempek mini dan Rp14.000 untuk pempek kapal selam tenggiri. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.